Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin bubur kacang hijau. Kemarin aku udah beli bahan-bahannya dari Asian supermarket. Aku menemukan daun pandan. Jadi aku kepikiran ingin membuat bubur kacang hijau hari ini. So ya, aku udah punya kacang hijaunya. Kemarin aku udah masukin direndam di dalam air selama kurang lebih 12 jam. Jadi sekarang aku akan memulai memasak bubur kacang hijau. So bagi kalian yang penasaran, stay tune. Oke, aku udah punya bahan-bahannya di sini. Ini aku punya 2 daun pandan. Terus aku punya gula merah jagri, dan aku punya sedikit ginger jahe. Lalu aku juga punya santan atau coconut milk. Sama kalau nanti aku butuh lebih manis lagi, nanti aku tambahin dengan gula pasir. Jadi ini aja sih, aku bikin yang simple aja. Dan ya, ini juga my first time membuat bubur kacang hijau. Semoga berhasil ya. Nanti kita lihat reaksinya Ben, gimana dia suka apa enggak. So ya, yeah. Oke, sekarang aku mau masukin daun pandan. Karena dia terlalu panjang, jadi aku ikat simple kayak gini dua-duanya. Terus aku geprek juga jahe. Dan sekarang aku mau masukin ke dalam wajan ini. Ini masukin ginger. Ginger, sama ini daun pandan. Aku udah cuci bersih tadi, jadi tinggal masukin aja. Okay. Why you make like that? It's very long, right? So it's not enough, that's why I not enough space. Jadi ini kita tunggu aja sampai buburnya teksturnya lumayan lembut. Habis itu nanti kita bisa masukin santan sama gula merah. So ya, kita tunggu beberapa saat. A few moments later. You need to grind it or just put straight? Not very small. Piece. Yeah, like that piece enough. It will be melt, so that's okay. Okay. Keep everything inside. It's okay or you need more? I think need more, some more. Chef change. Chef change. Because aku gak bisa, ini tuh terlalu keras. Gula merahnya terlalu keras, jadi aku minta bantuan dia untuk ngebelah dua. Jadi aku butuhnya setengah aja. Perfect. Perfect. Aku mau tambahin 2 lagi daun pandannya, soalnya tuh baunya itu nggak kecium gitu, aromanya itu nggak keluar gitu loh, kayaknya nggak beda ya sama yang biasa yang ada di Indonesia. Kayak aromanya kurang keluar gitu loh, jadi aku mau tambahin lagi. Biasanya tuh 1 atau 2 daun aja tuh udah kayak berasa gitu loh aromanya sama rasanya. Ini tuh nggak sama sekali. So ya, coba deh, coba lagi. Spoon, like this. Kita tunggu beberapa saat. Oke, okay. Is it looks yummy? Okay, guys, bubur kacang hijaunya sudah ready. Sekarang aku mau kasih ke Ben dulu. Aku mau taruh di mangkok. Thank you. For you, Vincent. Keep it there. We'll eat together. They have like payasam like this. Payasam. Almost same taste. Really? Fire payasam. Just no pandan leaves.
almost similar like our paisa. Okay. Because he had also jaggery, coconut milk maybe, yeah. And same. Yes, the difference is no pandan leaves. Yeah, okay. You but eat this for breakfast? Yeah, usually for breakfast. Because you say you don't like jaggery. I like jaggery. You say you don't like jaggery, like payasam with jaggery. Oh no, because payasam is too sweet. This is not very sweet. Yeah, this is not very sweet. Why Lalo always making lot quantity, big quantity? You said quantity. Big. Yeah, quantity. Yeah, yeah. So big. That everyone can eat, kita mau lanjut makan dulu. Bye bye. Terima kasih sudah nonton video kita. See you on my next video. Bye bye. Terima kasih.